menampakkan mata demi mata dan menyamakan kedudukan dan seterusnya terus meninggalkan Anders Anderson. Ya, sentiasa berada di hadapan dan itu yang kita tahu dengan Jonathan malam ini. Cukup luar biasa sebenarnya. Ya, keseluruhannya cukup baik. Jadi ketika ini Indonesia mempunyai kelebihan untuk memenangi perlawanan ini dan marah ke perlawanan akhir. Jadi mereka mendahului 2-1. Dan sementara itu kita akan saksikan selepas ini acara berguru yang boleh katakan penentuan juga untuk Indonesia. Jika mereka berjaya menang, bermakna mereka akan marah ke peringkat akhir. Jadi Fajar Alfian dan juga Muhammad Adrianto akan turun menentang berguru kedua dari Denmark, iaitu Mathias Christiansen dan juga Felix Sogat. Jadi kedua-duanya agak senang sebenarnya kerana gandingan yang baru juga, meskipun berdiri di sini pada kini ke cucu. Kalau pendapat saya, Syafiq, ya, kalau bacaan saya beri agak tepat, ya. Saya memilih Victor, saya memilih Julian dan juga Anders yang salah, tetapi di acara berdua ini saya akan memilih Indonesia. Arah kepada Fajar Afian dan juga Rian Anianto, dan saya merasakan mereka akan menangi peluang ini dan akan membawa Indonesia ke peranan lain. Kita saksikan on the off play untuk malam ini. Bagi peranan yang akan kita saksikan adalah Indonesia medali 2-1 ketika ini. Jadi peranan baru di antara Fajar Alfian dan Muhammad Adrianto yang kecuali menentang Mathias Christiansen dan juga Felix Sogat. Jadi ini pertemuan yang cukup penting. Denmark tidak boleh tewas. Indonesia juga perlu menang untuk sebelum mereka peringkat akhir. Jadi mungkin adakah aksi yang akan berlanjutan hingga ke rangkaian ataupun agak-agak bagi berdua Indonesia tidak begitu mudah, tetapi dari segi Indonesia merasakan Saya merasakan ASEAN dan Indonesia akan mengambil tindakan yang sepatutnya.